Memiliki banyak fans dan haters merupakan hal yang wajar bagi seseorang, apalagi orang terkenal. Sepak bola profesional adalah hal yang rumit. Anda bisa menjadi pahlawan minggu ini dan menjadi penjahat di minggu berikutnya. Anda bisa memulai pertandingan dengan mencetak gol dan dipuja oleh banyak orang, dan kemudian kebobolan satu gol dan seketika itu juga para pendukung bisa berubah menjadi orang yang membenci Anda. Namun, ada beberapa individu yang membuatnya mustahil orang untuk membenci mereka, karena cara mereka berperilaku dengan baik di dalam maupun luar lapangan. Ini dia, 30 sepak bola profesional yang nyaris tidak memiliki haters. 1. N'Golo Kante. Anda tidak mungkin menemukan satu orang pun yang tidak menyukai N'Golo Kante. Pria Prancis yang bersuara lembut itu tetap rendah hati meskipun memenangkan beberapa hadiah terbesar dalam sepak bola. Biasanya, dia terlihat dengan senyuman di wajahnya. N'Golo Kante adalah salah satu pemain paling dikagumi di dunia. Gelandang Chelsea itu adalah pekerja keras di lapangan dan telah memenangkan Liga Premier dalam beberapa musim berturut-turut bersama Leicester City dan Chelsea. Dia kemudian menjadi salah satu pemain terbaik di Prancis saat mereka memenangkan Piala Dunia pada tahun 2018. Tapi, semua kesuksesan itu tidak mengubah Kante yang dari awal sederhana. Rekan satu timnya datang dengan nyanyian untuknya setelah mereka memenangkan Piala Dunia, dan jarang sekali seluruh kelompok berkumpul untuk merayakan seseorang, terutama dalam sepak bola. Tapi N'Golo Kante adalah pribadi yang sangat berbeda. 2. David Silva, legenda Manchester City. David Silva adalah salah satu pemain bola paling dipuja di dunia untuk alasan yang baik. Tidak hanya menjadi salah satu gelandang terbaik di generasinya, dia telah menjalankan perilaku di lapangan sepak bola tanpa membuat kontroversi apapun sepanjang karir profesionalnya. Umpan, kreativitas, dan pemikiran cepatnya menjadikan pemain yang didambakan oleh penggemar di semua klub sepak bola. David Silva bergabung dengan Manchester City ketika proyek baru itu dalam tahap awal dan memutuskan untuk tetap bertahan sementara sebagian besar pemain ingin pindah ke klub yang lebih besar seperti Real Madrid atau Barcelona. Manchester City bisa sampai di hari ini harus banyak berterima kasih kepada pemain Spanyol itu karena kontribusinya sebagai dasar bagi mereka untuk tumbuh menjadi salah satu tim paling menakutkan di Eropa. 3. Juan Mata. Juan Mata tampil sebagai salah satu orang terbaik di sepak bola. Sangat mirip dengan gaya permainan David Silva. Karir veteran Spanyol ini tidak syarat trofi, tapi ia akan terus menjadi salah satu pemain paling dikagumi di Manchester United. Orang Spanyol bersuara lembut itu memberi banyak alasan untuk tidak membencinya. Apakah itu memuji pemain klub saingannya Mesut Ozil ketika dia mengalami fase yang buruk? Atau membantu Kitman dan stafnya dengan cucian yang berantakan dan selalu bersikap sopan terhadap pemain lawan, rekan satu tim, dan pemain akademi. Sulit untuk menemukan pesepak bola yang lebih baik dan lebih sopan dari Mata. Gimana menurut kamu? Ketik komen di bawah dan jangan lupa subscribe.